Assalamualaikum guys. Apa yang baik di sini? So, hari ini adalah birthday Ellie. Happy birthday to you. Yeay. Siapa Ellie? Itu yang abang. Kau ni. Dia ni bang yang jadi siapa? Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita cari hadiah untuk birthday Ellie. Kalau birthday wajib kena ada hadiah. So hari ni aku bersama dengan Dafi dan Sabrina. Diorang akan cari hadiah untuk birthday Ellie. Eh, baju yang mana Kalisha dengan Syamin? Aku tak tahulah ke mana. Kalisha dah hilang. Ada kita tiga orang je hari ni. So tak apa, kita ada tiga hadiah untuk Ellie. Yes. Jadi hadiah yang kemungkinan besar aku akan beli adalah telekom mungkin. Telekom. Lepas tu baju-baju yang nak tutup aurat. So itu memang apa dah masuk dalam fikiran aku lah untuk beli. So yeah. So stay tune lah, stay tune. Aku dah tahu dah aku nak beli apa. Tapi sebenarnya tak tahu lagi. Setakat ini yang saya tahu, saya tak tahu lah. Tapi aku tahu benda tu kena something yang mahal. Sebab isteri aku memang suka benda-benda mahal. Apa benda tu aku tak tahu. Tapi nanti kau tengoklah aku beli apa. Okay, so actually I dah tahu dah I nak beli apa. Sebab kan dia dah jadi isteri orang, I mungkin akan beli-beli barang rumah. Probably kuali ke, tika ke. Zam zam, Allah kazam. So korang tunggu je benda lagi. Korang nak tahu tak adik aku kalau bosan, dia main game apa? Betul, dia akan main game Honkai Star Rail. Untuk korang yang tak tahu, Honkai Star Rail adalah game RPG yang baru berkonsepkan space fantasy, di mana korang boleh melawan musuh, korang boleh explore pelbagai dunia dan macam-macam lagi. Eh, Basmi, aku pernah main. Eh, tak payahlah berebut. Sebab Honkai Star Rail boleh dimainkan secara cross-platform di PC, PS5 dan phone korang. Nah, ambil phone abang ni. Pergi main. Honkai Star Rail juga ada dunia yang baru bernama Penakeni. Hah? Penakeni? Ya, dunia Penakeni ni adalah satu dunia mimpi di mana satu planet penuh dengan festival, tapi syaratnya korang kena masuk alam mimpi dulu. Bila korang dah tidur, barulah korang dapat merasai bandar yang penuh dengan party dan freedom. Kat sini macam-macam boleh jadi sampai boleh lawan graviti jalan atas siling. Dan korang akan jumpalah banyak karakter nanti untuk tahu rahsia di sebalik dunia mimpi ini. Tak habis lagi tau, game ni juga ada karakter baru, nama dia Black Swan. Walaupun cuma guna crystal ball dan cards kat tangan dia, dia boleh buat damage yang sangat tinggi tau. Karakter Wind Type Nihility ni bagi aku dia sangat misteri lah sebab muka dia yang sangat santai dan relax. Tambah pula dengan baju dia yang warna purple, memang kena sangat dengan karakter ni. Honkai Star Rail juga akan ada update yang baru, version 2.0, di mana akan ada lebih banyak scene baru, NPC baru dan juga enemy yang baru. Siap ada juga karakter baru 4 bintang iaitu Misha. Eh, macam sama je nama dia dengan adik aku, Kisha. Misha, Kisha. Wait, Dafi, jangan lupa log in nanti dapat karakter 5 bintang Dr. Ratio dan 20 Star Rail Special Passes secara percuma tau. Mana tahu dapat karakter Black Swan nanti. Ha, best kan game ni? Jangan lupa untuk download guna link di description di bawah ataupun scan je QR code dan gunakan redeem code dekat screen untuk mendapatkan 50 Stella Jade secara percuma. Ha, mana tahu lepas ni boleh main sama-sama dengan Dafi. Jadi kami bertiga pun carilah hadiah untuk isteri saya, Ellie. By the way, Ellie tak ikut, dia duduk dekat rumah seorang-seorang. Dia memang tak ada idea yang kita orang sedang mencari hadiah untuk dia. Untuk hadiah yang kita orang akan beli ni, by the way, tiada limit budget. So diorang boleh spend sebanyak mana yang diorang nak. Lagi satu, kita orang bukan sahaja bagi hadiah, kita orang juga ada satu surprise yang very very special untuk Ellie. Korang nak tahu apa kan? Korang kena tengok video ni sampai habis. So guys, I dah beli dah dia punya rantai. So I hope dia suka lah rantai.
Sebi pilih dia tak tengok harga tau. Aku pun jadi risau pula sebenarnya. Dah lah bayar pakai duit aku. Okay, kita baru je settle. Sebi baru settle beli hadiah dia. Aku tak boleh bagi tahu apa hadiah tu. Boleh bagi tahu harga dia. Kau tahu harga dia? 799 mat. Yo! Baru satu hadiah tu. Satu hadiah. Ya Allah. Damage yang sangat besar ya guys. So jadi sekarang on the way nak beli hadiah aku. Kenapa lah? Kenapa? Baik Sebi, kau nak beli apa? Eh, ni bukan gegar otak, ni gila ni. Jadi setelah aku pusing, aku dah tahu dah nak beli apa. Tapi korang mana boleh tahu kan? Nah, nanti korang kena tengok sampai habis untuk tahu apa yang aku beli. Stay tuned guys. Okay, Davi baru je beli hadiah dia yang berharga RM399. Okay, Davi dengan Sebi dah settle hadiah dia. Sekarang hadiah aku pula, jom. Jam apa aku beli untuk Ellie and berapa harga dia kan? Okay, korang kena tengok sampai habis. Sudah banyak. A few moments later. Assalamualaikum. Sayang. Kan nak cakap dia keluar? Keluar jalan-jalan. Hari apa hari ni? Ha? Hari ni hari Sabtulah. Eh, sini saya tak ingat. Hari ni ada apa? Sabtu. Sabtu. Kenapa kan Sabtu? Tak. You cara cantik ni nak pergi mana? Ha? Mayang. Sayang. Siap-siap. Siap-siap tau. Ada bawa you keluar. Kita pergi makan je. You nak bawa you pergi mana, B? You tengoklah nanti. So ini hadiah daripada I. Jewelry compartment. Saya punya jewelry bersepah-sepah guys. This is how. I unboxing the free gift. Necklace guys. Necklace. I get necklace. Bulat-bulat. Ini sangat memorable guys. So, I akan make sure yang Faik akan pakai ke Ellie kejap lagi. Cantik tak? Hadiah yang kedua ni daripada aku lah obviously. Bagi dia tutup mata. So hadiah yang aku bagi ni agak besar. Yeah boy. Jadi okay, ni hadiah you. Malu. Malu.
Tapi sebab aku tahu kat rumah Kak El ni, aku kat rumah kakak aku ni tak ada vacuum langsung. So susah tau. Penat, tangan yang melecek sapu je, vacuum tak ada. Depan ni terlalu rajin lah, balik ni nak kemar rumah lah rasa. Guys, sekejap lagi Dafi nak tolong closing sini, nak tolong vacuum. Thank you Dafi. Kan malu, aku tak boleh je boleh. Okay, sekarang turn aku pula untuk bagi hadiah aku. You ready tak? Hadiah I. You takut. By the way, hadiah I ni lagi mahal daripada dia orang. Okay. Tak kisah lah. Okay, ready? One, two, three, buka. Wow! Oh, yeah. Shaking lah, buka. Shaking. Tak boleh buka, yang? Dia ada banyak kotak. Banyak kotak. Tak, macam mana? Eh, buka pun tak tahu. Oh, berdebar guys. Buka lagi. Buka lagi. Cantik kan? Eh, guys, warna pink kan ni? Yang ada nama. Ada nama, weh. Guys, saya nama. Nampak tak? Bawah ni ada engrave nama saya. Tak, harga ni berapa? 1,000. Ya, yes, betul. Yeah. Ringan tak? Saya mantap. Ini. Eh, kena dulu dengan ni, rantai. Saya ambil kena dengan rantai. Cantiklah. Syami pun ada hadiah. Syami ada. Cuba tutup, tutup. Ini set buat Syami tak pernah tengok. Mantap Syami. Alright. Oh, you touch my tra-la-la. Okay, buka. Dia tak kosong guys. Dia ada. Walaupun aku ni muka macam Mat Salleh, tapi selera aku still selera Melayu lah. So aku order lamb, grill lamb cutlets, kambing guys. Sedap guys. Ya. Yeah. Bawa kampung tapi. Okay, menu aku hari ni aku order Australian ribeye. Yang ni 200 gram. Harga dalam RM170. Tapi kecil ni je. Dekat kampung dapat RM20. Okay guys, so I punya makanan basically sama dengan Faiz. Aku order spaghetti. Nama dia spaghetti aglio olio with smoked salmon. Boleh sebut. Tengok, kenyang. Benda nampak kenyang dan nampak sedap. Mine is NV main platter. Actually dia ada salmon, ada beef I guess, tak ingat. Tapi dia semua dalam satu. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap sangat korang enjoy. Korang jangan lupa wish birthday Ellie. Let's dengan tuangkan komen. Wish. Bawah eh, bawah, di bawah semua. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan loceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.